ini semuanya lebih memperkuat dari suatu ikatan hubungan batin ya di antara kami berdua. Nah, disinilah kami berbagi rasa, kami bertukar pikiran dan informasi bersama dalam situasi kekinian yang ada di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita hari ini. Semua kami berdua menyadarin bahwasanya hubungan yang kami miliki itu harus bisa terjaga sedemikian rupa. Untuk apa? Tidak hanya memberikan benefit kepada kami berdua semata-mata atau kedua partai politik ini, tapi ada kepentingan yang lebih besar, menjaga agar spirit, semangat kebangsaan, nasionalisme dan bangun kesadaran publik dalam berbagi rasa dan membangun kedewasaan berpolitik tidak kalah pentingnya daripada hubungan komunikasi yang kami perankan untuk memberikan kontribusi pikiran-pikiran kami berdua di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya karena dihadapkan pada satu situasional menghadapi pemilu semata-mata. Tapi ada pemilu, ya, sesudah pemilu juga ada kewajiban kami bersama untuk tetap memerankan misi yang besar ini.